Di acara Computex Taipei 2017, Asus telah melancarkan laptop gaming Asus ROG Zephyrus yang hadir dengan rekaan nipis seakan-akan sebuah ultrabook dengan spesifikasi dalaman yang biasanya dilihat hadir melalui komputer riba yang mempunyai ketebalan 2 hingga 3 kali ganda daripadanya. Semenjak itu, Asus turut hadir dengan laptop Asus ROG Zephyrus M, sebuah lagi laptop nipis yang mempunyai spesifikasi yang lebih kurang sama tetapi rekaan yang jauh lebih agresif. Dan kini, Asus sekali lagi hadir dengan laptop Zephyrus yang baru dinamakan Asus ROG Zephyrus S. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah pandang pertama saya mengenai laptop gaming Asus ROG Zephyrus S. Sama seperti laptop-laptop Asus Zephyrus sebelum ini, Asus ROG Zephyrus S ini hadir dengan rekaan nipis yang diperbuat daripada aluminium dan spesifikasi dalaman yang cukup mantap. Ia dilengkapi dengan paparan bersaiz 15.6 inci dengan resolusi Full HD yang dimuatkan ke dalam rangka paparan yang bersaiz 14.2 inci. Terima kasih kepada bezel nipis di bahagian sisi dan atas paparan tersebut. Dalam pada itu, ia juga hadir dengan sokongan untuk kadar segar semula 144Hz bersama dengan sela masa serendah 3ms sahaja. Dari segi spesifikasi dalaman pula, laptop Zephyrus S ini dikuasakan oleh CPU Intel Core i7-8750H, memori DDR4 sebanyak 8 hingga 24GB dan dua storan PCIe SSD. Salah satu daripada SSD ini bersaiz 512GB dan sebuah lagi hadir dengan pilihan dari 256GB, 512GB dan 1TB. Dengan model Asus ROG Zephyrus ini, Asus turut memberikan pilihan kepada pengguna untuk menggunakan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1060 6G ataupun Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q. Untuk pasaran tempatan, Asus Malaysia hanya akan membawa masuk laptop Zephyrus S yang hadir dengan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1060, iaitu kad grafik bersaiz desktop yang berkuasa sekali. Dari segi palam I.O, laptop ini dilengkapi dengan 4 palam USB 3.0 Type-A, sebuah palam USB 3.1 Type-C dan sebuah palam HDMI yang menyokong paparan G-Sync. Dengan laptop Asus ROG Zephyrus S ini, Asus juga mempergunakan 3 daripada 4 sisi laptop tersebut untuk palam-palamnya. Dan pada kami, ini adalah satu keputusan yang tepat oleh pihak Asus kerana ia mengurangkan kesesakan kabel pada laptop ini. Jika anda biasa dengan rekaan laptop Asus Zephyrus yang pertama, rekaan Zephyrus S boleh dikatakan hampir serupa dengan laptop tersebut, dengan rekaan papan terkunci yang ditolak ke bahagian bawah dan bahagian atas di mana CPU dan kad grafik laptop tersebut terletak, disejukkan dengan sistem penyejukan Active Aerodynamic System yang telah menyejukkan laptop siri Zephyrus ini dari generasi pertama. Laptop Asus ROG Zephyrus ini hadir dengan rekaan rangka yang cukup nipis pada ketebalan 15.75mm berbanding dengan 17.95mm pada model sebelum ini apabila paparan ter laptop ini dibuka. Sama seperti laptop-laptop Asus ROG Zephyrus sebelum ini, rangka laptop ini diperbuat daripada sekeping blok aluminium untuk memastikan rangka laptop tersebut teguh dan boleh direka untuk menjadi seringan yang mungkin. Laptop Asus ROG Zephyrus S ini juga hadir dengan beberapa ciri-ciri yang diberi nafas baru yang menunjukkan bahawa Asus serius mengenai kemaskini laptop terbaru Asus ROG Zephyrus S ini. Kemaskini pertama yang paling ketara ialah penggunaan perisian baru untuk mengawal pelbagai aspek laptop ini. Perisian Asus ROG Game Center yang sebelum ini dilihat mengawal pelbagai ciri-ciri tersebut seperti kelajuan kipas penyejuk, CPU, GPU dan juga ciri RGB Aura Sync telah diberikan nafas baru melalui perisian Asus Armoury Crate yang hadir dengan tugas-tugas yang sama. Perbezaan paling ketara yang dapat dilihat pada perisian tersebut ialah rekaannya yang lebih moden dan tidak begitu agresif berbanding dengan ROG Game Center sebelum ini. Dengan perisian Armoury Crate, ia dilihat bahawa lebih banyak fungsi yang dapat diakses menggunakan satu halaman sahaja berbanding dengan perisian Game Center sebelum ini di mana pengguna perlu klik melalui pelbagai laman navigasi. Sistem penyejukan Active Aerodynamic System turut menerima kemaskini di mana jumlah bilah kipas yang digunakan untuk laptop Asus ROG Zephyrus S ini meningkat kepada 83 bilah kipas dan juga sejumlah pipe pengalih haba yang digunakan khusus untuk tujuan mengalirkan haba daripada komponen-komponen seperti CPU dan GPU dengan cekap. Sama seperti model-model Asus Zephyrus sebelum ini, laptop ini juga dilengkapi dengan ruang pengudaraan di bahagian sisi dan belakang laptop ini untuk mengalirkan haba ke bahagian luar dengan lebih cepat. Dan penggunaan rekaan asal laptop Asus Zephyrus memastikan bahawa bahagian papan kekunci laptop ini tidak menghadapi masalah haba yang dihadapi oleh model Zephyrus M sebelum ini. Bercakap tentang papan kekunci, laptop Asus ROG Zephyrus S ini turut memperkenalkan semula ciri pad sesentuh di bahagian tepi papan kekunci ini yang boleh juga digunakan sebagai numpad digital yang boleh diaktifkan menggunakan satu butang sahaja. Bagi mereka yang suka menggunakan ciri penyalaan RGB, Asus ROG Zephyrus S turut dilengkapi dengan perisian ROG Sync di mana pengguna laptop boleh menyelarikan sistem pencahayaan laptop ini yang hadir di bahagian papan kekunci dengan aksesori Asus yang lain seperti tetikus dan juga fon kepala Asus. Kami baru saja menerima
5 laptop Asus Zephyrus S ini beberapa hari yang lalu dan kami sempat menguji beberapa permainan dengan laptop ini, termasuklah Overwatch, Fortnite dan juga PUBG. Dan melalui ujian-ujian awal ini, laptop Zephyrus S ini mampu menggerakkan permainan-permainan tersebut tanpa sebarang masalah walaupun pada tetapan grafik yang tinggi. Sekian saja pandangan pertama saya mengenai laptop gaming Asus ROG Zephyrus S ini. Nantikan ulasan penuh saya di Aman Sekelak. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majulah Teknologi untuk Negara.